Alright, kita berada di episod ketiga Omelette My Ray. Terima kasih kepada Cooler Master sebab sponsor kita buat season ni lah. Season pertama Omelette My Ray ni. Kita ada 6 episod sebenarnya untuk season 1. Season 1, maksudnya kemungkinan besar kita akan pilih anda yang menonton untuk buat Omelette My Ray. Actually, boleh cuba macam revise balik. Apa kata Omelette My Ray? So kita ada explain sedikit sebelum ni. Apakah itu Omelette My Ray? So, pernah tengok Kasa Impian tak? Kasa Impian yang botak-botak, pergi rumah orang. Yang pakai rosakkan rumah macam lembut-lembut sikit. Macam iri lah. Tak ada, saya kasar. And then kita ada satu lagi, Pin My Ride, yang Mat Saleh punya tu. Yang West Coast Mode. MP, apa dia punya channel tu? MTV. Ada satu, tak apalah, yang tu tak kisah. Okay, tak kisah. Kita tak nak promote Astro. Okay. So, idea di sebalik Omelette My Ride kita nak buat Pin My Ride. Tapi since benda ni sponsor oleh Cooler Master, yang jadi mana popular dengan hashtag Omelette. So korang-korang Omeletters kat luar sana, ini special khas untuk korang, Omelette My Ray. Omeletters. Omeletters. Dekat luar sana, ini special untuk korang. Mana-mana yang gila minat Cooler Master, Cooler Master memang sayang dekat korang semua. So kita akan upgrade komputer diorang dengan produk Cooler Master. Daripada untuk episod ni, kita akan tukar yang ni. Kita akan tukar PC ni. PC ada di belakang saya. Ini PC Encik Dia. Dia akan upgrade. Okay, first kita akan tukar core dia, casing. And then kita akan pergi dekat power supply. Kemudian cooler. And then kita ada kipas. Yes. Why not kita panggil owner kepada PC ni? Encik Nizamuddin daripada Cukai Kemaman. So sekarang kita berada di Kemaman. Yes, Kemaman. Nampak sangat fake expression. Yes, kan? Fake expression. Lepas kita berada di Kota Baru dua kali untuk episod pertama dan episod kedua. Okey. So kita panggil Cik Nizamuddin. Boleh? Cik Nizamuddin, boleh datang sini? Okey, so ini Cik Nizamuddin. Nak tanya sikit lah. Boleh ke depan sikit? Tak nampak. Nanti nampak gelap kan? Okey, so bagaimana boleh terjebat dengan komputer ni? Saya main komputer ni daripada kecil lah. Oh, kecil. Kita orang dah besar pun kenal komputer. Tapi macam mana tak terjebak macam ni. Okay. So, memang dari kecil ni main game lah. Zaman tu famous dengan Winning Eleven. FIFA ke apa? Konami. PES. PES. Saya tak minat sangat pula. Okay. So, ini first komputer kan macam mana? Ini third komputer. Tapi not bad lah. Okay, so tanpa berlengah lagi, kita akan buat surprise. Kita tak akan bagi tahu kepada Cik Nizamuddin apa casing yang kita guna, apa power supply. So kita tak benarkan dia ada tempat kita pasang. Kita akan pasang dulu dan balik kita akan lah explain satu persatu spek yang kita guna dan apa idea kita di sebalik Omelette My Ray ni. Okay, tanpa berlengah lagi, jom. Okey, lepas bincang dengan Iri tadi kan. So inilah barang-barang yang kita akan omelette so, kan. Ini kipas lah yang bagi tahu tadi kan, M120L. Kita bagi 3 biji. 3 biji kipas. Yes. Lepas tu barang yang belum masuk kat Malaysia, Hyper 212. Rasanya dah kot. Dah masuk. Rasanya dah. Baru dia masuk lah. Ada 2 model lah sekarang untuk white edition yang confirm masuk Malaysia. Hyper 212 LED and then Hyper 212 Turbo. Turbo LED juga. White so juga. Turbo beza dia 220 mm pen. Yang ni single lah. Maksudnya dia push pull. Tapi yes. And then kita ada ni M700. White plus. Dia punya power supply dia actually warna hitam. Yes, warna hitam lah. Stiker dia putih. Then kita pun bagi juga Preferred gaming. So kita ada Devastator 3 Plus. Latest yang paling baru. Mechanical. Dia membrane tapi dengan clicky feeling. And then best pasal casing ni. And best pasal keyboard ni, dia support Cherry MX switch. Cherry MX keycap. So kalau kita nak tukar pun tak ada masalah sebab dia punya bawah tu dia 4 segi, senang dicari, senang universal lah. Sebab sekarang keycap Cherry MX ni sangat-sangat popular. So banyak beli nak beli kepala. So let's see, lepas ni boleh cari dekat kita cakap Taobao ke dekat. Tapi Devastator 3 Plus ni combo sebenarnya. Combo keyboard dengan mouse gaming RGB. So and then kita ada Swift RX L size yang paling besar, yang besar. And then paling utama kita ada dia punya casing. So casing ni ialah Masterbox MS 600
White Edition. Yes. Nak buka ke? Kita buka dulu. Kita buka dan kita tunjuk apa kelebihan dan kekurangan dekat case ini. Yes. Saya buat unboxing dengan anak saudara saya, 4 orang. So, pakai Beyblade. Tak, kita nak bagi pisau bahaya kan? Yang satu episod tu kita pakai Beyblade. Pakai Beyblade. Satu episod kita pakai kunci rumah. Selamatlah. Apa? Try safe. Buka-buka sana bro. Eh, tajam. So ini antara kesi putih yang ada untuk daripada Pulau Master lah. Okey, so berbeza dengan material yang silver ni dia nampak lebih kepada aluminium look. Tapi ni lebih kepada matte lah, matte white. Matte white. So kita tak boxing. Okey, ini tolong sentuh buat kali pertama. Yes, terima kasih. Yang itulah yang kita nak. Tak belum cakap lagi dah sentuh. Wuih, estetik dia padu. Okay, so Iri dah sentuh. So saya dah berani sentuh lah. Okay, so biasa-biasa kita ada kertas-kertas yang agak penting tetapi tidak diendahkan, tidak diendahkan oleh manusia bermain PC. Dan seterusnya, yes. Ini tempered glass edition ya? Tempered glass edition. Okay, so inilah dia case yang kita nak. Okay, so ini agak minimalis tapi at the same time dia ada dua curve kat depan dengan kat atas dengan kat bawah. So saya pernah actually saya pun pernah review MS-600 tapi silver edition. Macam saya bagi tahu dia actually one plate depan dengan belakang, actually dia sebenarnya one plate dan dia bend depan. Dia bend lah daripada bawah dan sampai. Dan kalau kita tengok pandai Pulau Master untuk nampakkan casing ni minimalis, satu yang bending tadi kan, satu lagi dia punya susun ATO untuk input output connection ni dia, dia kita cakap simetri. So kita boleh nampak dia pakai USB 3.02 dan ada notification LED. Dekat belah ni kita ada audio jack dan juga reset button. Dekat tengah dia ada power button dengan LED. And then ni logo Pulau Master. Yes, logo Pulau Master. So, yang simple. Best pasal benda ni lah, dia orang pandai untuk orang-orang OCD. Sini tiga, sini tiga. That's why saya kata dia simetri lah. Lepas tu, of course dengan tempered glass. And tempered glass dia juga agak tebal, iaitu 4mm. Ini 4 bukan jenis clear tapi black punya. Matte black lah. Bukan matte black lah, dia macam dia kalau macam kita pakai LED ni kadang-kadang terang sangat. Bila pakai clear, sakit mata. Ini dia akan dim sedikit lighting dalam casing. Then dekat depan kita boleh mount dua biji kipas 120 ataupun 140. Yes, dekat then belakang satu. Di belakang satu. Yang mana kita akan belakang ni kita akan cabut. Kita akan pakai MF-100L white. And di depan pun kita akan masuk. Dan menarik tentang PC Encik Nizamuddin, dia pakai SSD yang mahal. SSD macam saya selalu cerita, satu hardware untuk kita riak takabur dah wujud. Dan kita boleh mount dekat atas. Untuk casing ni, untuk casing ni kita akan bagi sentuhan custom sedikit. Kita ada buat plate logo Cooler Master dengan Aumlak tag. Aumlak MyRig. Kita akan letak ini kita pakai magnet sahaja. Magnet sahaja. So kalau macam contoh Encik Nizamuddin tak berminat, dia boleh buang lah. Bukan buang, dia boleh cabut dan letak lain-lain. Maksudnya kita boleh letak mana-mana magnet. Okay, so SSD untuk kali ni kita akan letak dekat dia punya SSD mount dekat dekat tepi lah. Untuk case sebelum ni kalau kita tengok dia pakai Samsung Evo. Agak okey lah, not bad lah. Tapi that's why saya bagi tahu ni untuk case tu takabur. Dia tak boleh show off. So dia terpaksa letak dekat bawah sikit tak nampak. Sebab Samsung Evo antara SSD yang mahal sebenarnya dekat market. And then juga untuk hard disk placement dia yang asal. Dia pakai satu hard disk juga. Satu hard disk, satu TB. Masalah hard disk dia terpaksa terbalikkan. Terbalikkan dan letak di atas letak PSU. Di atas PSU. Dan itu isu terbalik satu dengan isu heat. Temperature lah, panas. So, kita pasang. Yes. Sekarang kita akan pasang.
Okay, so kita dah pun pasang PC ni. Kita dah pun actually dah panggil Nizam kan? Kita tak bagi dia tengok. So sekarang dah siap. Okay. Kita bungkus dengan ni kain ni. Cooler Master. Okay, so kita tak nak bagi dia nampak. Kita akan panggil dia dan tanya pendapat dia. Tanya pendapat kita dia. Kita nak tengok reaksi dia lah. Tengok reaksi lah. Macam mana. Okay. So boleh panggil lah. Boleh panggil. Okay. Cik Nizam. Okay. Okay, Cik Nizam. Sini komputer siap sebenarnya kat dalam ni. Part dah on lah switch kan? Switch dah on. Mungkin dia belum tekan power lah. So boleh tarik kita tengok expression macam mana. Kita tarik lah. Okay, so ni dia lah. Casing MS600 White Edition lah. Boleh tekan butang power dekat atas tu, kat tengah tu. Tekan. Okay, so boleh tengok belah sini lah. Okay, so kita tema White Edition kali ni. Kita punya idea, kita sebab dekat tadi awal tadi kalau putih. Depan tu ada warna putih-putih. Kita nak kekalkan putih tu lah. So, apa pendapat Cik Nizam lah tentang build kali ni yang kita orang surprise Cik Nizam ni? Saya memang tengok casing putih ni lama lah. Saya nak beli. Maksudnya dah lama teringin nak casing putih. Kena Ashraf. Kita punya idea tu dapat. Kalau tengok casing lama LED putih banyak tu. Memang LED asal lah putihnya. Okey. Ini lagi memang cun. So kita pakai MS600 White Edition Master Box dengan Hyper 212. Dan tambah 3 kipas. 3 kipas White LED juga. And then power supply tak nampak kat dalam. Tapi ada lah power supply tu ada. So ini ada special lah sikit. So kat depan ni, okay, kalau Cik Izan nampak, ini logo custom limited untuk edition. Ini je. Kita ada 6 set sahaja. 6 set sahaja. So benda ni special dia biasa je kan. Special dia kita buat dia pakai magnet. So boleh cabut. So boleh cabut masuk sini ada PSU cover. Kita boleh tampak kat sini. Nak letak atas pun boleh. Letak atas, nak letak belakang ni boleh. Janji benda tu casing tu besi. Dekat kereta pun boleh. Dekat kereta boleh. Kita ada dekat kereta logo Cooler Master dekat belakang tu. So saya rasa kat sini lah cantik. And then saya rasa satu lagi sebab logo Cooler Master ni kecil sangat. Kita taruh besar-besar. Yang besar je. Okay, so Ashraf. Okay, so Cik Nizam macam untuk lepas ni ada macam ada nak upgrade apa-apa ke? Mungkin lah, next. Apa yang saya lihat ni, saya tengok saya nak update dia punya motherboard. Betul-betul. Kita ada limitation dekat motherboard sebab motherboard ni ITX. Sedia cooler ni dia agak besar. So hanya boleh masukkan satu slot. Satu RAM sahaja. Casing ni jenis ATX. ATX. So kita nampak ATX. Actually kita nampak macam ada satu space yang besar juga. Mungkin boleh cari tema putih macam Astro. Ataupun cari yang Clubo Steel Legend pun lah. Harga pun berpatutan lah. So itu terima kasih kepada Cooler Master untuk episod ketiga episod ketiga dan terima kasih juga kepada Cik Nizam sebab sudi sediakan waktu malam and buka kedai sekarang special tengah malam ni. Saya pun siap buat kunci dengan dia. Kunci kereta. So kita serahkanlah PC ni dekat Cik Nizam lah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Yes, malam ni boleh main game, tak nak tidur pun boleh. Tidur dengan PC pun boleh lah, letak atas katil. Okay, itu sahaja daripada kami. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.